الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, biiznillah, min fadlillah. Ada kepada kita daripada Allah fursah, peluang dan ruang dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Kita ikhwan dalam kita duduk belajar ni, kuliah maghrib ni, antum selalu bertukar. Tiap-tiap malam ada kuliah, alhamdulillah. Ada satu perkara kita kena tahu. Dengan siapa pun kita dengar kuliah, kuliah siapa pun kita dengar, topik apa pun yang dibahas, andai kata kita bersepakat pada menyatakan itu adalah majlis ilmu, itu adalah majlis ta'lim, maka kita kena tahu. Kita kena tahu apa dia? Kita kena tahu yang para ulama tazkiyah sebut kepada kita, seorangnya yang bernama Ibn Rajab Hanbali, dia menyebut kepada kita bahawa apabila kita duduk dalam majlis ta'lim, kehadiran kita dalam majlis ta'lim itu merupakan satu daripada beberapa jalan menuju Allah. Ada beberapa perkara apabila kita buat, kita sampai pada Allah dengan cepat, dengan mudah. Maka satu daripada turuk, jalan-jalan itu adalah kehadiran kita dalam majlis ta'lim. Kerana itu, saya boleh katakan, kesemua a'imah kita, imam-imam kita meletakkan syarat. Biar mereka salaf ataupun mereka khalaf, mereka menyebut benda yang sama. Kehadiran kita dalam majlis ta'lim memerlukan nawaitu yang benar. Sebab dalam hadis Umar Al-Khattab itu, pada perenggan yang kedua Nabi sebut, wa innama likulli mri'im ma nawa. Iaitu seseorang itu akan dapat ma nawa, apa yang dia niatkan. Amal bermula dengan niat. Kenapa amal bermula dengan niat? Kerana kita akan dapat apa yang kita niat. Lebih dah, kurang dah. Jadi apabila kehadiran kita dalam majlis ta'lim itu dikatakan satu daripada jalan menuju Allah, jalan menuju syurga, maka kita kena iringkan perjalanan itu disandingkan dengan niat yang betul. Kalau perjalanan betul, niat kita tak betul, sandingan itu tidak elok. Jalan saja betul, menuju saja betul, tapi kita tak sampai. Kerana itu ikhwan, siang malam, pagi petang, kita menghabiskan masa duduk dalam majlis ta'lim, kita jangan mensia-siakan dia. Kadang-kadang ada juga perkara yang dibincangkan dalam majlis ta'lim, kita tak faham pun. Kalau kita duduk dalam kuliah faraid sebagai contoh, memang sepatah haram tak faham. Bukan sepatah makruh, sepatah haram. Tak faham. Dengan ustaz tu, tak boleh faham. Tapi tahulah kita. Bila kita duduk dengan niat yang betul, seperti kata Sufyan Al-Thawri, waktu kita boleh tengok di dalam At-Tibyan, ketika kami masuk ke dalam majlis ilmu, kami ada niat yang berbagai-bagai, yang tidak bersih.
Bila kami duduk dalam majlis ilmu, maka majlis ilmu itu sedikit demi sedikit, hari demi hari, masa demi masa, dia merubah niat kami. Betapa ilmu itu tidak boleh berjalan dengan niat yang tak elok. Dia tak menerima sandingan itu. Bila dia disandingkan dengan sesuatu yang huduh, yang tak masuk dengan derajat dia, ilmu itu tinggi, ilmu itu besar. Yarfa'illahul lazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dalam mujadalah, Allah mengangkat martabat orang yang beriman dan berilmu kepada darajat. Darajat dibaca dengan plural untuk membezakan betapa tingginya darajatul ula, tingginya martabat itu, tingginya kedudukan orang-orang tak beriman. Orang beriman nak dibandingkan dengan orang yang tak beriman, bukan bandingan, tinggi orang beriman ini. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dalam Ali Imran, kamu jangan sedih, kamu jangan duka cita, kamu jangan kecil hati dengan apa yang orang kata pada kamu. Sungguh kata Allah, kamu adalah orang yang tinggi di sisi aku kalau kamu beriman. Beza tinggi darajat. Ibnu Abbas menyatakan satu derajat ke satu derajat itu perjalanan 500 tahun, ada 7 derajat. Tinggi beza, ikhwan. Yang membezakan kita ini bukanlah kerana bangsa, kedudukan, harta benda, tapi ilmu itu sendiri. Allah dengan ilmunya menurunkan ilmu itu kepada dunia ini. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberi ilmu kepada Adam tentang asma'a kullaha, tentang semua perkara ni. Maka kerana itu, kerana ilmu itu tinggi, dia tak boleh menerima niat yang rendah. Dia tak boleh duduk di situ. Apatah lagi kalau niat itu rendah dan niat itu qabih pula, jelek, buruk, uduh, dia tak boleh menerima. Maka kata Sufyan Thawri, hari demi hari kami belajar, kami masuk dalam majlis taklim, akhirnya kami memiliki niat yang betul. Kerana ilmu tak boleh menerima, kami ditolak, berkat ditolak, rahmat ditolak, istiqamah ditolak, sampai kami sedap benda itu ada kurang dengan hidup kami ni, ada yang tak kena dengan hidup kami, sampailah kami betulkan niat kami, kami rasa diberkati. Maka kita, ikhwan, soal kita boleh menotakan apa-apa dalam majlis ilmu, soal kita boleh ingat tak boleh ingat, itu perkara yang kedua. Perkara yang pertama, kita kena tahu kehadiran kita dalam majlis ilmu itu adalah jalan menuju Allah. Maknanya itu semulia-mulia jalan. Dan kita gabungkan dengan niat kita memang nak menuju Allah. Kata Al-Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar, ketika dia membahas tajuk adab tilawatul Quran, dia menyebut satu kalimah yang cukup bernilai tinggi. Dia kata, fa awwalu ma yu'maru al-ikhlasu. Dia kata benda yang paling awal Allah Ta'ala perintahkan kepada kita adalah ikhlas. Itulah yang Tuhan sebut dalam Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah kata tak ada benda yang kami perintah mereka. Apa yang kami perintah mereka? Liya'budullah. Kami nak mereka sembah kami, sembah Allah. Dan tidaklah aku perintah mereka melainkan mereka sembah aku, kata Allah. Macam mana corak, pattern, acuan mereka kena sembah aku? Iaitu dengan mukhlisina lahuddin, ikhlas. Ada sahaja perintah ibadah, adalah perintah ikhlas. Jadi kerana itu, ikhwan, liwajhillah ibtigha'a mardatillah, mengharapkan wajah Allah, memburu keredaan Allah, itu mesti menjadi niat kita. Dan Allah Ta'ala sebut akhir daripada Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang memburu keredaan kami, kami mudahkan dia mendapat keredaan kami. Sampai peringkat macam mana? Dalam Baqarah Allah sebut,
Wa minan nasi man yashtari nafsahu btigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Sebahagian daripada hamba kami, memang kami bagi ini, dia mencari keredaan kami sampai pada peringkat Allah Ta'ala kata dia sanggup menjual apa yang ada pada diri dia untuk mendapat mardatillah. Macam sekarang ni ikhwan, kita sedar tak sedar, kita sedang menjual sesuatu dan Allah duk beli. Apa yang kita sedang jual? Kita sedang jual masa kita. Masa kita. Kita kadang kita masuk ke masjid, kita keluar ke masjid, kita masukkan info kita lagi. Kita dianggap menjual. Allah nak membeli. Itu Allah Ta'ala sebut dalam At-Taubah. Inna Allah ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah membeli. Allah kata bukan aku ambil saja, aku buat belian. Aku beli harta mereka, aku beli nyawa mereka dan aku bayar dengan syurga. Oh subhanallah ikhwan. Jadi kalau kita tidak ada nawaitu yang betul, rasa macam rugi masa kita. Dan kita duduk dalam majlis taklim bukan masa pendek ikhwan, sejam. Sejam. Itu biasa. Kalau ustaz tu semangat dia lebih, sejam lebih. Betul Tok Bilal? Tok Bilal tu betul. Ustaz tu dia kena syih apa hari tu, dia boleh pergi sejam lebih. Tak apalah ustaz duduk atas kerusi boleh bersandar. Jemaah yang duduk ni, jenuh krem kaki, cubik tak rasa. Jadi itu jangan dijadikan sia-sia. Kita telah membuang masa kita. Kita telah memberi masa kita. So kita mengharapkan pulangan yang besar. Cuba antum ingat balik sepotong doa yang pendek yang pernah Nabi ajak kepada Ummu Salamah dalam riwayat Muslim. Pendek doa tu. Tapi dia punya konsep, dia punya arti dalam hidup kita, doa tu cukup besar. Ummu Salamah bagi tahu kat Nabi, kata suami dia mati. Nabi pergi ziarah kan? Nabi tutup mata Abi Salamah. Nabi dengar orang duk bercakap macam-macam. Nabi kata tak usah bercakap apa-apa dekat rumah mayat, melainkan kebaikan. Kerana malaikat masih duk ada nak aminkan doa. Lepas tu Nabi tinggalkan kepada Ummu Salamah dengan satu doa yang pendek. Dahsyat ikhwan. Nabi kata Ummu Salamah baca doa ni. Allahumma ajur fi musibati wa akhlif li khairan minha. Di samping kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi suruh Ummu Salamah kata yang ni. Ummu Salamah kata, sungguh dia kata masa aku baca doa ni aku tak ingat apa-apa pun. Dah Nabi ajak aku baca. Tapi dia kata demi Allah, doa ni sangat dahsyat. Doa ni dia ditimpa musibah kematian suami. Orang Arab ni ikhwan, wanita Arab ada satu budaya mereka. Mereka dididik tak boleh hidup tanpa suami. Jangan hidup lama tanpa suami. Kalau suami mati habis edah mereka, jangan biar lama hidup sorang-sorang lagu tu. Cari teman hidup. Jadi bila hidup tanpa suami ni dekat depa ni, satu macam hidup wanita tu tak cukup. Dan dia pun sendiri rasa hidup tanpa suami ni tak cukup, tak cukup. Maka kehilangan suami ni besarlah, besar. So dia nak teroka hidup macam mana? Wanita dulu pula depa duduk di rumah, suami yang keluar mencari semua. Jadi bila mati suami, dia tak ada karier, susah, memang susah. Nabi kata baca doa ni, Allahumma ajurni fi musibati. Tengok perkataan Nabi. Ya Allah, berilah ganjaran di atas musibah yang melanda aku. Musibah bila mai pada kita, dia sakit. Kita tertekan, emosi kita, perasaan kita, hati kita sangat tertekan. Dan air mata kita turun banyak. Fikiran kita mula kacau, gelisah, rungsing, risau, sedih. Itu sifat musibah.
Kesemua ini telah aku lalui, ya Allah. Tolong jangan biar dia lalu dengan sia-sia. Sebaliknya, kau titipkanlah pahala di atas setiap musibahnya aku lalui ini, ya Allah. Kereta hilang, rumah rosak, harta benda kita habis, tiba-tiba tak dapat nak ganti balik. Macam mana susahnya kita rasa. Bila nak dapat balik? Nak dapat balik, tak lebih pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya nikmat ni kita dapat tu sama macam sebelum dia rosak dulu. Orang kata kereta hang buruk lah, motor hang buruk. Hang katalah buruk macam mana pun, yang tu lah hartanya aku ada. Kita tak sama macam orang yang kata. Orang kata kereta kita buruk, dia ada banyak kereta. Orang kata rumah kita buruk, dia ada rumahnya elok. Itu orang tua-tua kata, apa, berat mata memandang, berat lagi bau yang pikul. Hang kata buruk macam mana pun kereta aku, tu lah kereta aku yang aku duk naik. Empat tayar boleh bergolek, aku start dia boleh menapas lagi. Tiba-tiba yang tu hilang. Oh, sesak nafas, ikhwan, sesak nafas, amat-amat sesak. Kesusahan demi kesusahan ni, ya Allah. Allahumma jurni, tolong ya Allah bagi ganjaran, jangan biar dia kosong. Kalau musibah main, tak ada pahala, ya Allah, sangat rugi. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah dengan yang lebih baik, ya Allah. Ummu Salamah kata masa Nabi ajak doa ni, yang mati tu suami aku. Tak ada, dia kata. Tak ada dah orang sebaik suami aku ni, tak ada. Tapi doa ni bukan doa main daripada hawa nafsu naik gunung jerai turun ajak kau orang. Tak, doa ni doa yang subhanallah. Wahyu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Musalamah baca dengan yakin, huwa Rasulullah, dia yakin, dia baca habis edah, selesai. Nabi masuk minang dia, sebab dia kata Abi Salamah tu paling baik. Kalau Umar masuk minang, mungkin tak apa, sebab dia duk kata Abi Salamah tu baik. Tapi kalau Nabi masuk minang, takkan nak kata Abi Salamah lagi baik daripada Nabi? Memang Nabi lagi baik. Dia kata, memang aku dapat ganti daripada Allah, lebih baik daripada suami aku Abu Salamah. Subhanallah. Allah angkat martabat dia jadi ummahatul mu'minin, ibu bagi orang beriman. Ya Allah cerita dalam surah Al-Ahzab, Allah bersihkan ahlul bait, isteri Nabi, daripada benda-benda yang cemar. Allah kata wa azwajuhu ummahatul mu'minin, Muhammad, isteri kamu telah menduduki kedudukan yang tinggi, mereka menjadi ibu kepada seluruh orang yang beriman. Maka isteri Nabi dah naik martabat ibu, maka ibu tak boleh kahwin dengan anak, tak boleh sampai bila-bila. Maka bila Nabi wafat, siapa pun tak boleh kahwin dengan isteri-isteri Nabi, kerana kedudukan mereka sama macam mak kita. Subhanallah, ikhwan. Jadi kita tak boleh biar masa kita ambil budal mai kuliah, kita parking kereta, kita buat duit minyak macam-macam, masjid pun kalau ustaz mai macam-macam, buat makan lah, buat itu semua bukan pakai bulu rumah, pakai duit. Semua tu kalau pakai kulit demikian tak apa. Takkan kita nak biar semua tu tak ada pahala. Orang makan tentu kenyang, tapi kita dengan Tuhan macam mana? Kenyang berapa hari? Kita makan pukul 4, 5 minit lapar balik. Anak kita dia makan pukul 4, 5 minit dia lapar. Kita ada tadi hang makan apa? Kata makan nasi ayah. Hang lapar pula. Nak buat macam mana anak jantan? Tapi wal baqiyatu salihat, kata dalam surah Kahfi, yang baki itu apa dia? Yang baki itu apa dia? Yang nak kekal itu apa dia? Yang nak kekal itu Al-Kahfi kata as-salihat, yang telah naik martabat amal salih, itu kekal, lain tak kekal. Dalam An-Nahl pula Allah ulang,
ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Yang ada dekat kamu itu kesemuanya tak kekal, tapi yang kamu buat yang sampai pada Allah, yang tu yang baqa, yang kekal, yang kamu boleh tengok balik kerana dia kekal. Maka yang kekal ni Nawawi kata kesemua amal kita akan kekal kalau amal itu kita sandingkan dengan ikhlas kepada Allah. Jadi kalau kita jemput ustaz sebanyak mana, sejauh mana dia boleh main, sehebat mana, tapi kalau kita tak boleh letak niat yang ikhlas pada amal kita, kesemua itu tidak akan jadi baqiyatus salihat. Balance yang kita nak tengok balik, balance yang baik-baik ini, yang salih ini, dia tak jadi. Jadi kerana itu ikhwan, selalulah kita duduk dalam majlis masyayikh, mereka akan pesan pada kita berulang-ulang, mereka kata betulkan niat kamu, tajdidkan niat kamu, elokkan niat kamu, supaya kamu rasa sesuatu, kamu rasa aroma kita mendekatkan diri pada Allah ni ada rasa dia, ada bau dia, dia ada ta'm, ta'mun, dia ada rasa dia, kita boleh rasa. Tapi kalau sampai kita tak rasa, dia kata repair balik niat kita supaya dia menjadi niat yang baik di sisi Allah. Itulah ikhwan, satu daripada perkara yang kita kena tahu, bahawa kehadiran kita ini bernilai dan bermakna, bernilai dan bermakna. Saya menyambung sikit perkataan penulis kita pada muka surat 26 itu, dia kata perkara yang kedua dalam tazkiyah ialah tazkiyatun nufus, penyucian jiwa tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menempuh petunjuk dan jalan yang telah ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jalan ikhwan, tak ada jalan. Kita kena waqaf seperti mana waqafnya Rasulullah. Kita kena wasal seperti mana wasalnya Rasulullah. Maknanya sebiji macam Nabi buat, kita kena buat. Terutama dalam menuju Allah Ta'ala, nak cari bersih hati ni, kita waqaf ala Rasulillah, berhenti tempat Nabi berhenti, baca apa Nabi baca, tinggalkan apa yang Nabi tak baca. Walaupun kita rasa macam bagus, tapi sebagus-bagus orang tak baca, macam mana kita nak baca? Sebagus-bagus orang tak baca. Ini ada statement yang besar ni dalam kitab yang besar, Ar-Risalah. Siapa tulis Risalah? Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Atau kita awal dari Risalah, kita usul, ada bab yang dia buka, kecil aja bab itu tapi menarik. Bab apa? Bab berbuat seperti Nabi berbuat dan tinggal seperti Nabi tinggal. Dia buka bab itu, dia bawa suatu hujah yang cukup menarik, kita boleh ingat sampai mati. Bila Nabi berbuat, kita buat. Bila Nabi tinggal, kita tinggal. Terutama dalam urusan kita nak bawa diri kita bertemu Allah Ta'ala. Terutama dalam ibadat mahdhah. Mahdhah ataupun tawqifiyah. Benda yang kita tak ada choice, tak ada pilihan. Kita mesti buat dengan cara Rasulullah buat, kerana Allah nak kita buat demikian. Kenapa? Zikir ke, semayang ke, puasa ke, kenapa kesemuanya itu kita kena betul-betul ikut Nabi, kuduah Nabi, itibak Nabi. Imam Syafi'i bagi dua alasan yang saya fikir kalau orang itu sihat pemikiran dan emosi dia, siapa pun tak boleh tolak, tak boleh tolak. Dia kata Nabi buat, kita buat. Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Kenapa? Yang pertama dia kata itulah makna ikut. Itulah makna ikut, ittiba'. So kalau orang depan dia bagi tahu pada kita, "Ha, ikut aku." Kita tak tahu jalan, "Ha, ikut aku." Dia kena, kita kena. Sampai lampu merah dia berhenti, kita berhenti. Ya? Dia kena, kita pergi terus. Ikut macam mana tu? Dia kata, "Wah, tak sampai. Hang tak ikut aku kan?
Kata aku ikut. Cuma sampai selekoh aku tengok hang kono aku pergi terus pasal aku tengok jalan kono tak cantik. Aku pergi terus. Ha, elok dia. Eloklah, elok tak sampai. Nabi buat, kita buat. Itu makna ikut. Nabi tinggal, kita tinggal. Itulah makna ikut. Makna ikut ni Allah sebut dalam Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka Muhammad, kalau sungguh mereka nak menampakkan kecintaan mereka kepada Allah, maka kau kata pada mereka, kesemua mereka kena ikut engkau Muhammad. Barulah Allah menampakkan kepada mereka sayang Allah pada mereka, dan Allah akan mengampun kesemua dosa mereka. Allah tu ghafur, Allah itu rahim. Dan itulah makna ikut. Datang pula Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, dia ulang benda yang sama. Dia kata ayat ini semulia-mulia ayat, dianggap sebagai ayat pemutus. Hazihil ayatul hakimah, ayat ini sebagai pemutus. Pemutus apa? Pada tiap-tiap orang yang mengaku sayang pada Allah tapi dia tak boleh ikut Nabi, maka dia seorang yang berdusta dalam mengaku sayang pada Allah. Subhanallah. Memang begitulah sifat ikut. Jadi Imam Syafi'i kata, kalau Nabi buat, kita tak buat. Nabi tak buat, kita buat. Nak kata ikut macam mana? Ittiba'. Ya, orang perempuan jalan dengan laki dia, macam mana dia ikut laki dia? Macam mana Tok Bilal? Eh, Tok Bilal tak mau tengok apa? Ke jalan berasin ke? Kata ikut, ikut lah. Laki pergi taman lah, dia ikut bungkuk lagi dia ikut tu. Bunyi pun ikut. Laki tengok tak ada, sekejap nanti dia kena marah. Ha? Hang ni pelan tu aku ingat pelan elok, punya pelan bekak. Aku kata, hang ikut, ni hang pergi taman lah. Ikut-ikut lah. Macam budak kan, anak kita kecil, dia ikut mak dia ke mana. Hatta mak dia masuk pancok, dia pancok. Mak dia tak bagi masuk, dia menangis. Dia nak ikut. Itulah makna ikut. Kalau orang kata, awak, siapa orang mati, awak tak buat kenuri arwah ni semua. Sebab saya ikut Nabi, Nabi tak buat, saya tak buat. Kerana itulah makna ikut. Oh, kalau Nabi tak buat, hang tak boleh buat lah. Dan Nabi tak buat, saya tak buat. Sebab apa? Saya ikut. Bukan mesti Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Betul lah, bukan mesti Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Betul, tapi kalau semua benda Nabi tak buat, kita pergi buat, di mana makna ikut? Itu makna dia, hang tak ikut. Quran kata ikut. Imam Syafi'i kata itulah makna ikut. Dan yang kedua, dahsyat dia kata. Apa? Dia kata, kenapa benda tu Nabi buat, kita buat? Nabi tak buat, kita tak buat? Yang pertama, kerana itu makna ittiba', ikut. Dan yang kedua, dia kata, kerana orang yang tak buat tu, yang kita kena tak buat macam dia, kita kena buat macam dia, dia kata orang ini adalah orang yang paling suci di sisi Allah. Paling bersih. Macam mana ha nak buat? Orang yang paling suci, paling bersih, paling, di atas dia dah tak ada siapa dah. Dia yang paling, dia yang tinggi sekali. Tu Quran kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bacaan dia uswatun hasanah. Contoh yang paling duduk di atas. Paling Muhammad itu paling dijadikan tuntunan, pedoman, ikutan, bimbingan. Paling. Bukan saja paling. Boleh berhenti dah ayat dekat tu. Uswatun dah boleh berhenti dah. Tapi Tuhan tak berhenti kat situ. Dia tambah lagi satu kalimah. Hasanah. Apa orang Arab kata? Komplit ayat ni. La syarrun fi uswah. Bila Allah gabungkan uswatun hasanah, orang Arab terus kata, mutlaklah ayat ni, komplitlah ayat ni. Apa dia? Sedikit kekurangan tidak ada pada contoh itu. Sikit pun tak ada. Syarrun, keburukan, lagi tak ada.
maka yang kurang, maka yang buruk itu akan jadi apa? Yang tak mau jadikan dia sebagai contoh. Yang tu yang kurang, yang tu yang buruk. Subhanallah. Maka tak ada jalan, ikhwan, kita nak bawa hati kita menuju Allah Ta'ala. Melainkan kita kena jalan di atas jalan Nabi. Setiap jalan atau cara atau ibadah yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW pasti tertolak. Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam hadis Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Agama Islam sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam sebagai agama bagimu. Kata penulis, semua yang membawa manusia ke syurga Nabi SAW sudah jelaskan. Begitu juga semua yang membawa ke neraka Nabi SAW sudah jelaskan. Begitu pula tentang cara membersihkan hati Nabi SAW sudah jelaskan. Oleh kerana itu, di dalam Islam tidak ada istilah tasawuf, tarikat, semedi, betapa dan lainnya dan lain sebagainya dalam membersihkan hati. Tak ada lah jalan lain. Kalau orang kata kita belajar tasawuf, dia maksud tasawuf itu menyucikan hati cara Nabi. Istilah itu boleh terima. Tapi kalau dia kata tasawuf, bukan saja kata, tapi bila sebut tasawuf, dia ada agenda dia sendiri. Dia mesti nak cuci hati dengan benda yang Nabi tak buat. Ini tak dapat diterima. Ini tak dapat diterima. Bila kata nak cuci hati, macam mana? Daging tak boleh makan. Benda berdarah tak boleh makan. Nak cuci hati macam mana ni? Kaedah ni ambil di mana ni? Sedangkan cuci hati ni kaedah nak bawa roh, nak bawa jasad, akal, emosi, ilusi kita kepada Tuhan. Dan benda ni bukan benda yang kita boleh cuba, tak boleh. Benda ni kena ambil tuntunan. Kita duduk berjalan, duduk ambil panduan daripada Nabi. Sampai mana, ikhwan? Kita berjalan sampai roh akan keluar daripada badan, badan akan tumbang di dunia, dikambuh dalam pasir. Roh itu dituntun oleh sunnah Nabi berjalan ke alam barzah macam mana? Yang ni nak ambil akai siapa ni? Kalau tasawuf di atas nama tasawuf, hanya nama sahaja, tapi seluruhnya ambil daripada Quran dan sunnah, itu tak apa. Tapi kalau sebut tasawuf, kamu cara tuan-tuan lain, pasal tuan-tuan orang lain, kami orang tasawuf ada cara sendiri. Ini tak dapat diterima manhaj ni. Manhaj ni salah lagu ni. Ni bukan saja nama saja berbeza, isi dia pun nak khilaf dengan Nabi. Nanti tak sampai ni Imam Syafi'i sebut tadi. Itiba' pun tak sampai. Muhammad insan paling suci dan bersih pun kita tak akan dapat tengok. Jadi mainlah. Dia kata apa tadi? Duk pergi betapa, duk pergi ambil tarikat. Tarikat apa kita nak ambil? Ada satu masalah kita ni, ikhwan, adalah hal-hal dalam hal-hal apa nama kesucian diri ni, hal jiwa ni. Orang dalam kesucian jiwa ni, orang tasawuf ke, orang tarikat ke, benda yang dia nak cakap tu benda yang akal tak sampai. Teori tak sampai. Allah ambil nyawa hamba dia, mati. Kita nak tolong orang dalam kubur tu yang nas menyatakan dalam kubur ada nikmat, ada azab. Ada malaikat datang tanya dia pasal Tuhan, pasal Nabi, pasal agama. Yang tu kita nak tolong dia tu nak pakai akal siapa, teori siapa? Perjalanan tu siapa pun tak pernah terukai lagi. Nak komunikasi tak ada alat. Pasal tu hal ghaib ini hal yang kita diam diri.
sehingga nas datang, dalil daripada Quran dan Sunnah tunjuk kepada kita macam mana nak buat. Mati anak Adam, Nabi sebut mati anak Adam putih, Nabi sebut putih, tak ada penyambung dalam benda yang boleh sambung tu. Nabi kata apa? Doa. Doa boleh sambung, doa boleh tolong orang mati. Datang Al-Hashar ayat 10, ajak doa. Imam Nawawi kata ijma' ulama, doa orang hidup sampai kepada orang mati walaupun tak ada hubungan apa, apatah lagi doa anak kepada mak bapak, lebih-lebih istimewa sampai. Kalbarkil khatif, doa sampai macam mana? Kalbarkil khatif, macam mana kilat, bark, kilat sambak, khatif, flash dia tu terlalu cepat. Begitulah, sepantas itu kita angkat aja doa, doa sampai pada orang mati. Subhanallah. Tapi yang tu kita tak ambil, kita pergi pakai akai siapa, tak apa, tak tahu. Tujuh, tolonglah orang mati ni 7 hari 7 malam dengan baca la ilaha illallah 70,000 kali, bagi habis dalam tempoh 7 hari 7 malam. Tolong dia, la ilaha illallah, kita duk zikir la ilaha illallah dalam tempoh 7 hari, daripada hari mula dia mati sampai hari ke-7, ikhtiar dapat 70,000. Sebab itu akan tolong orang mati. Balik Imam Syafi'i sebut tadi, apa makna ikut? Yang Nabi buat, kita buat. Yang Nabi tak buat, kita tak buat. Itu makna ikut. Dan kita kena tahu Muhammad ini orang yang paling suci di sisi Allah. Orang mati bukan seorang zaman Nabi. Anak dia mati, cucu dia mati, isteri dia mati, kawan-kawan yang cukup dia sayang mati ke semua. Pernahkah Muhammad baca 70,000 kali dalam tempoh 7 hari? Kalau tak ada, kalau tak ada, apa jawapan kita? Kalau tak ada, balik-balik teks Syafi'i, Imam Syafi'i tadi, makna ikut. Habis kalau 70,000 kita tak buat pada orang mati, nak buat apa? Buat apa yang Nabi ajak pada kita, doa. Doa. Tapi memang Nabi tak buat, tapi saya duk perhati tengok orang soleh banyak buat. Memanglah orang soleh dia soleh, takkan Nabi Muhammad tak soleh ko. Ikhwan, penyakit ni dia susah tu kita nak buang daripada fikiran kita, susah. Nabi besar, ikhwan, Nabi besar, dia dicontohi, diteladani, dituntuni, dia adalah pembimbing kita dunia sampai akhirat. Dunia selama tempoh kita hidup dalam dunia, akhirat, akhirat bermula di mana, ikhwan? Bermula di alam kubur. Itu start, manazil dia, stesen pertama nak berjalan sampai akhirat. Nabi tuntun kita daripada alam kubur sampai akhirat, dia tuntun. Sunnah dah dipakai, perkataan dah dipakai, amalan dah dipakai, cara dah dipakai nak masuk ke alam sana. Cara orang soleh tak dipakai. Orang soleh tak dipanggil soleh kalau dia tak ikut Nabi Muhammad, tak jadi soleh dia. Soleh khayali, khayal aja soleh, bukan soleh betul. Hayat ni nak adjust macam mana otak kita. Kerana itu penulis bagi tahu pada kita kenapa Allah suruh kita ikut Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana syariat dah sempurna. Prinsip dalam tazkiyatun nufus adalah dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut pemahaman salafus salih, bukan berdasarkan ro'yu, rasional, perasaan atau adat, atau adat istiadat, atau banyaknya orang atau lainnya. Ini semua tidak menjadi pedoman dalam pembersihan jiwa, dalam beramal soleh. Tak dikira pandangan orang ramai, tak dikira adat istiadat, tak dikira orang ni buat ke orang tu buat, dikiranya ialah dalil. Dan kita kena tahu dalil kita, dalil yang cukup suci. Apa makna suci, ikhwan? Kita ada dua perkataan, kita ada perkataan bersih, kita ada perkataan suci. Orang kafir dia mungkin bersih tapi dia tak suci. Kitab taharah kan, bayak mula-mula belajar, dia ajak kita nazafah, bagaimana bersih.
dan diajak kita bagaimana suci. Kesucian tu macam mana? Kita nak semayang. Kita nak semayang, kita mandi, gedebang-gedebung semua dah mandi, comel-comel. Dah shampoo daripada kepala sampai tapak kaki. Wangilah. Tapi tak boleh semayang. Dah bersih, nazafah bersih. Dia kena suci. Ambil ayat semayang. Ayat ni. Susah, ikhwan. Kita tak mendapat. Melainkan kita mendapat daripada cara Nabi. Dan kita ada dalil yang paling suci. Dalil kita bukan bersih, ikhwan. Suci. Al-Quran dan Sunnah itu suci. Allah cerita dalam surah Waqi'ah kan. Innahu laquranul karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Subhanallah. Suci. Quran ini Allah Ta'ala kata karim, cukup-cukup mulia. Dia tidak pernah dinodai. Dia disimpan di tempat yang tak akan ternoda. Yang nak menyentuh Quran pada hari Quran diletak di situ dan hari dia diturunkan secara sikit demi sikit pada Muhammad, tangan yang pegang Quran itu adalah tangan makhluk kami yang cukup suci, malaikat. Malaikat tak pernah ada kecil, tak pernah ada besar. Malaikat tak pernah derhaka sekali pun pada Allah. Yang kita duk ambil dalil ni, Quran kita duk ambil dalil. Orang Islam berpandukan Quran. Panduan kita tu sesuci, sesuci panduan. Bagaimana orang boleh bercakap, hang sikit-sikit cari dalil, sikit-sikit cari dalil. Oh, subhanallah. Ini orang yang tak tahu kesucian dalil. Kita bukan ambil dalil daripada kepala orang. Kita cedok otak orang. Dalil itu mesti Al-Quran. Kalamullah. Kalamullah. Tak dinodai. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min Rabbil Alamin. Tengok. Barulah Rabbul Alamin menurunkan dia secara sikit demi sikit. Dengan kesucian. Allah kata alamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Bila Quran nak diturunkan, Allah kata kami jaga pemikiran malaikat, kami lekatkan ingatan dalam otak Jibril, satu huruf satu baris dia tak lupa. Macam mana Allah Ta'ala kata Jibril duk ada di langit, Muhammad duk ada di bumi. Fatadalla. Jibril teringat saja nak duk di sisi Muhammad, zoom kata dia sampai. Kerana dia jadi daripada nur. Kemudian dia punya dekatlah dengan Muhammad sedekat-dekatnya. Subhanallah. Tak ada masa dia nak lupa, tak ada. Kami tak izin benda tu berlaku. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini kalam kami, kami turunkan dia, kami jaga kalam kami. Suci, tak pernah dinodai, bersih. Itu yang menjadi panduan orang Islam bila buat kerja. Nak jadi hukum halal haram, boleh tak boleh, panduan kesemuanya di situ tempat dia. Dan yang kedua, panduan kita pada sunnah al-mutahharah. Sunnah yang bersih, suci. Daif, daif letak sebelah. Maudhu', maudhu' lagi masuk tong sampah. Kenapa? Telah dinodai. Kalau kita tak tahu nilai sumber kita, hati kita tak besar nak jaga benda tu, ikhwan. Pasal tu Islam dikatakan sempurna. Kenapa, ikhwan? Islam ada rojokan yang cukup bersih. Dan rojokan Islam ni Allah Ta'ala kata cukup sempurna. Dan yang inilah yang paling Allah redha. Paling Allah redha. Masuk waktu dah. Tak bila? Masuk waktu dah. Belum lagi. Tak bila tak mangkit tu kira saya okey lagi. Okay. Ikhwatul iman a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Jadi kerana tu ikhwan, di antara nasihat daripada penulis kepada kita, ikhwan, dalam kita mencari
mencari jalan ke, mencari sarana ke, mencari apa-apa untuk membawa diri kita kepada Allah. Konsep yang kedua ni jangan bagi lupa. Ini kita panggil manhaj. Kita punya metodologi kita ni jangan lupa. Jangan lupa. Boleh Cik Bilal? Ah, silakan. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, daripada waktu yang berbaki sikit ini, marilah kita mencari suatu kesimpulan. Setelah apa yang kita dengar tadi, kita cuba cari satu kesimpulan. Kesimpulan dia ialah, ikhwan, satu, kita tak akan sampai pada Allah kalau kita dalam perjalanan nak bertemu Allah, nak baikkan hati pada Allah, nak bawa amalan ni balik bertemu Allah, kita tak ikut jalan Nabi, kita tak sampai. Kita tak akan sampai. Satu orang sakit, dia sakit, dia sakit teruk, dia sakit berat, dia pun tak tahu ada, dia pun tidak ada ilmu yang jelas tentang apa, tentang ubat-ubat yang dia kena makan. Dia pun tak jumpa doktor pakar. Doktor ada. Hari kata dia orang serupa aku juga. Dia pun cuba try lah ubat-ubat yang dia rasa macam ubat. Apa akan jadi kat dia, ikhwan? Penyakit dia akan lagi teruk. Bukan kata penyakit dia teruk, dia buang masa. Dan dia ni kita boleh panggil sebodoh-bodoh manusia. Pi buat satu kerja bahaya. Yang nak tanggung tu diri dia. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata itulah perbandingan ataupun perumpamaan. Bagi siapa? Bagi orang yang Allah bagi sesempurna-sempurna doktor dalam meriwat, dalam merawat penyakit hati, iaitu para rasul. Dia pula doktor paling pakar dalam bab ni.
tiba-tiba ubat apa kita perlu makan, nak buang riak, nak buang sum'ah, nak buang ujub, nak buang hasad dengki, kapsul apa nak kena makan, Allah hantar doktor yang paling pakar para rasul. Tiba-tiba tak jumpa doktor pakar ni, pi makan ikut dan. Nak tolong orang di akhirat, pergi beramal ikut dan. Tak tengok manusia yang paling sempurna ni buat apa. Maka kita boleh kata itulah orang paling bodoh. Sebab apa? Kita ni bertuah ikhwan sebab Allah hantar kepada kita rasul. Kemarin hari Jumaat kan, di antara benda yang kita akan dengar selalu hari Jumaat, kita yang datang semain Jumaat akan dengar selalu, tiap-tiap minggu kita akan dengar. Berubah khatib, boleh berubah muka, boleh berubah nama, tapi benda ni kita akan dengar selalu. Khatib akan kata, saya berpesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, bertakwalah kepada Allah, laksanakanlah perintah dan tinggalkanlah segala larangan. Dia akan ulang benda itu, dia akan ulang khutbah pertama, dia akan start benda itu. Bukan kata seorang dengar, semua orang akan dengar, jemaah akan dengar, satu Malaysia, satu Malaysia akan dengar masa yang sama. Takwa, sebab takwa merupakan ubat ikhwan. Takwa merupakan ubat. Tapi kalau kita tak bagi perhatian apa itu makna takwa, untuk bercakap pasal takwa ni, Allah turunkan ayat Quran. Allah tak pakai fikiran Muhammad, Allah tak pakai selera Muhammad, nafsu Muhammad. Sedangkan nafsu Muhammad tu bukan sama macam nafsu kita. Dia orang bersih, tapi tak pakai, pakai wahyu juga. Turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Turun ayat takwa khas, cerita macam mana takwa, macam mana nak bertakwa. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa, macam kita kata buatlah kerja dengan sebenar-benar kerja, artinya ramai orang buat kerja tapi kerja tak betul. Dia tak tahu kaedah buat kerja. Buat kerja boleh, ramai orang kita meniaga, tapi nak meniaga dengan cara betul macam mana, itu yang ramai tak tahu. Nak buat account, semua boleh buat account, bukan susah nak buat debit dengan kredit, itu bukan susah pun, tapi nak buat account dengan cara betul, itu orang tak tahu. Semua orang takwa, Allah kata haqqa tuqati, bertakwa dengan takwa yang betul. Takwa yang betul itulah Allah hantar rasul membimbing kita. Bukan saja dia imtithalul awamir, dia kena ijtinabun nawahi, bukan melaksanakan perintah Allah Ta'ala saja, tapi dia menjauhi larangan. Kalau itu dikatakan takwa, tak habis lagi. Takwa ni dia kena ada ruh, supaya kita bila takwa pada Allah tu, dia mengikat hati kita. Maka ajak, kita diajak satu benda saja nama dia takwa, tapi datang ajarannya dahsyat. Kita bertakwa pada Allah, khatib kata laksanakanlah perintah, tapi apa ruh kepada laksanakan perintah? Ruh laksana perintah itu apa dia? Anta'mala bita'atillah, kita melaksanakan ketaatan pada Allah, ala nurim minallah, di atas nur daripada Allah, tarju sawab Allah. Ini ruh dia. Masa kita laksana setiap perintah Allah, semayang, puasa, tutup aurat, zakat, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, silatul rahim, haji, umrah, zikrullah, tilawatul Quran, kesemua itu takwa kita laksanakan dengan ada ruh hati kita apa dia? Tarju sawab Allah. Kuat hati kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Jangan biar ketaatan badan itu tanpa diiringi dengan kekuatan hati mengharapkan balasan baik daripada Allah. Niscaya takwa kita tak ada ruh. Ambil yang tu, agama aja. Wajtinabun nawahi, kita menjauhi larangan Allah. Tidak mendedahkan aurat, sampai waktu sembahyang, kita tak meninggalkan sembahyang. Kita tak melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Hanya sekadar itu sahajakah? Tak. Meninggalkan larangan Allah juga ada ruh.
wa antatraku ma'siyatillah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Meninggalkan maksiat di atas nur Allah, cahaya Allah, di atas pedoman Allah pada kita, dengan kita menjadikan Muhammad sebagai tuntunan, pedoman, nur daripada Allah. Masa kita tinggalkan semua larangan Allah, apa ada dalam hati kita? Takhafu iqaballah. Sangat takut kalau kita terkena balasan yang sangat ngeri daripada Allah. Takut. Jadi tubuh badan tak menjauhi secara kosong. Tubuh badan menjauhi larangan, tapi hati sangat takut pada azabun nar. Dahsyat. Azab nar ni sangat dahsyat, ikhwan. Dia bukan azab main-main, dia azab sungguh. Dan tak ada orang boleh tahan. Tengok neraka pun tak tahan. Bukan kata masuk. Wal'iyadhu billah min zalik. Dengar cerita pasal neraka pun tak tahan. Takut, mengerikan. So bila kita tahu laksanakan perintah, menjauhi larangan, itulah makna takwa. Apakah kekuatan takwa? Masa melaksanakan kekuatan itu kena ada roh dalam hati. Tahu kata, melaksanakan perintah dengan nur daripada Allah. Kita melaksanakan dengan pedoman. Kita bukan begitu saja pergi semayang. Semayang kita ikut Muhammad. Itu nur daripada Allah. Masa itu kita mengharapkan sawab Allah, pahala besar daripada Allah. Meninggalkan maksiat juga ada nur daripada Allah. Masa kita tinggal maksiat, hati kita takut pada Allah. Kalau itu kita boleh laksanakan makna takwa, tengok ikhwan, tengok banyak kelebihan takwa. Tapi pada pusingannya akhir ini, izinkan saya menyampaikan pada antum 5 kelebihan takwa dalam hidup kita. Kita pasti akan dapat apa yang Allah janji nak bagi pada kita. Kita pasti akan dapat. Pasti. Pasti. Macam mana vaksin kan, kita pasti akan kena. Dah kena dah 2. Dah kena dah. Satu Malaysia dah kena 2. 80% lebih dah kena 2. Ha, ketiga ni pula kena tak kena sama banyak. Pasal tengok yang kena ada yang teruk, ha, barulah. Barulah 60 ke atas nak kena. Bawah nak kena tengok kesan impact penyakit tu perlu ke tak perlu. Sebab dah ada menteri kata saya sihat, saya tak perlu booster. Oh hang tak perlu, kami perlu. Pandai hang lah. Pasal tu jadi menteri pasal pandai. Satu untuk kau, satu untuk aku. 2 untuk kau, 2 untuk aku. Lepas tu bahagi-bagi pasal apa, kau punya tinggi macam gunung, aku punya rendah macam bukit. Tengok, jumlah sama. Tapi pasal yang tu tinggi, ni rendah. Ha, jadi masalah kira pula balik. Ni orang kata Pak Pandiak. Kerja Pak Pandiak. Ini ada muatan saya nak sampaikan ikhwan. Muatan dia. Bila kita takwa pada Allah, dengan cara betul. Hak tadi. Tahu dah makna takwa, tahu dah roh takwa. Kita menunggu ikhwan satu benda. Kita menunggu balasan daripada Allah kepada orang yang bertakwa. Agak-agak kita dapat dah lagi ikhwan balasan Allah. Allah tak mungkin janji. Allah kata hang berdoa aku bagi kan? Hang minta aku bagi. Hang bertakwa, aku bagi fadilat takwa. Dalam surah Talaq. Saya ambil 2 surah. Satu surah Talak, satu surah Al-A'raf. Dahsyat ikhwan. Perubahan itu kita boleh buat daripada diri kita, masyarakat kita. Hatta saya fikir, negara ini kena berubah. Tengok apa Quran sebut. Kita mula dengan surah Talak. Dalam surah Talak, pelik. Surah ni surah bercakap pasal wanita yang ditalak. Tapi muatan dia takwa. Allah mulakan dengan ayat menceritakan kesusahan wanita yang kena talak. Sahabat tadi, wanita Arab, mereka tak boleh hidup tanpa suami. Mereka tak hati hidup bersendirian, mereka susah. Maka bila suami mereka talak, mereka lagi mereka susah. Nak kerja apa, nak makan apa, nak belah anak lagu mana, Allah redakan. Tengok cara Allah redakan. Nanti saat Tuhan kata, jangan kalut, jangan gopoh. Jangan. Tenang, Ustaz. Tenang, elok-elok. Allah guna perkataan
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Habaq pada wanita yang kena talak ni, dan barang siapa, masa habaq tu tak sebut wanita nakirah, sebut cara umum siapa-siapa, man siapa-siapa, termasuk wanita yang kena talak ni, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, kena talak ni raplah, raplah fikir. Masa tu tak ada lagi mahkamah macam kita ni ikhwan, mahkamah syariah, hakim boleh pukul hadanah, boleh hukum hadanah lagu mana, apa nama dia punya nak bagi ni macam mana, tak ada, masa tu tak ada, kosong. Tapi Allah rawat jiwa. Allah kata barang siapa bertakwa pada Allah, ia ja'allahu makhraja. Hak ni kita simpan ikhwan. Allah jadikan kepada orang yang bertakwa itu makhraja. Episod daripada kesusahan itu ada jalan keluar. Makhraja, makhraj. Kita belajar tajwid, kita jumpa makhraj huruf. Kha lagu mana, shin lagu mana, ain lagu mana. Tempat keluar huruf, sifat keluar, lagu mana nak sebut dia, itu kita panggil makhraj. Maka Allah kata siapa yang bertakwa kepada Allah ada makhrajnya, pasti ada cara keluar. Satu, tengok takwa bagi makhraj. Satu, dua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki daripada jalan tak sangka. Perkataan dia la yahtasib, kerana rezeki ni ada dua, satu la yahtasib, lagi satu lagi min haitsu, daripada jalannya kita sangka. Jalannya kita tahu rezeki pasti dapat. Jalan apa? Jalan usaha, jalan kerja. Yang tu confirm dapat, kita pun tahu. Tapi ada lagi satu rezeki yang kita tak tahu, dia main daripada jalannya kita tak sangka. Kita tak sangka boleh dapat. Kita duk fikir tak dapat pasal kita tak memburu dia, kita tak bekerja untuk dia, kita tak work hard untuk dapat dia. Tapi Allah bagi dapat. Itu dikatakan min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib ni Tuhan kata hanya takwa saja boleh bagi. Ini daripada barakatu takwa, berkat takwa. Dua, tiga, Allah sebut dalam surah Talak juga. Allah kata apa? Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kesemua urusan dia mudah. Saja pun saya nak ajak kita tengok poin-poin yang Quran kata ni, kemudian kita tengok. Satu, Allah kata makhraj. Kedua, Allah kata rezeki. Ketiga, Allah kata urusan dah jadi mudah. Kemudian masih surah Talak lagi, Allah sebut wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan ampun, Allah akan kifaratkan keseluruhan dosa dia. Satu pun tak akan tertinggal, semua Allah cuci, dan Allah akan besarkan ganjaran untuk dia, untuk orang bertakwa. Kesemua ini Allah himpun dalam satu surah, dalam surah Talak. Dan surah Talak itu, siapa yang bertakwa pada Allah ada makhraj, siapa yang bertakwa pada Allah ada rezeki daripada sumber tak sangka, siapa takwa pada Allah, Allah mudahkan urusan dia, siapa takwa pada Allah, Allah ampun dosa dia, siapa takwa pada Allah, Allah akan besarkan ganjaran dia. Lima, Allah cerita dalam surah Talak. Saya ambil yang keenam yang akhir dalam Al-A'raf. Keenam-enam ni kita fikir tengok kita perlu tak dalam hidup. Yang keenam Al-A'raf, Allah Ta'ala guna 96. Allah Ta'ala guna perkataan, saya pun tahu ayat ni, semua kita tahu ayat ni. Allah kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk satu qura, satu negeri yang kecil itu, satu kampung, satu negeri, satu negara beriman pada kami dan bertakwa,
la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami buka kepada mereka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Barakat, Allah guna lagi sekali plural. La fatahna 'alaihim barakat. Kami sungguh kami buka kepada mereka pintu-pintu barakat. Barakat turun bukan satu. Barakat keluar bukan satu, barakat dengan plural. Langit bawa barakat, bumi bawa barakat. So ada lima, enam. Ikhwan, agak-agak ke enam-enam benda yang Allah tawarkan dengan taqwa ni, dengan kita ingat balik makna taqwa tadi, makna taqwa secara zahir dan secara ruhi tadi, dengan kelebihan taqwa ni, taqwa menyelesaikan makhraj bagi masalah kita keluar. Pasti ada cara. Khak nak keluar lagu mana? Khak keluar cara khak. Rongkong kita ni satu, tapi huruf dia ada 28 huruf. Tapi setiap huruf boleh keluar ikut saluran dia. Dia tak beretuh dengan huruf lain. Tengok dalam surah An-Nahli. Satu contoh Tuhan buat. Tuhan kata kamu tengok binatang. Binatang yang makan rumput. Dia makan-makan rumput, dia hadam dalam perut. Maka dalam badan binatang ni, Allah kata ada aliran darah. Darah. Saluran darah berjalan. Kerana binatang makan ni banyak benda dan dia ada saluran najis nak keluar. Tapi Allah kata kepada pengembala-pengembala kambing ni, ternakan ni, Allah kata ketika kau perah susu binatang, pernahkah kau jumpa setitik darah ataupun sehabuk najis yang keluar dari saluran susu tu? Pernahkah hambau bau susu tu bau darah ataupun bau najis? Pernah? Tak pernah. Tapi dia duduk dalam satu perut, dalam satu tubuh badan, tapi ketika dia keluar ikut saluran dia. Itu nama dia makhraj. Dalam dunia ni ada orang fasik, ada munafik, ada kafir, ada mukmin. Kau mukmin, kau bertakwa kepada Allah. Cara Allah selesai masalah orang beriman ni, walaupun dia duduk satu negeri dengan kafir, sama-sama susah, tapi makhraj untuk orang beriman ni ada. Jangan fikir mana boleh, tak boleh, hai. Ada, Allah kata makhraj. Kha ada makhraj dia, shin ada makhraj dia. Setiap makhraj keluar daripada rengkung, lidah, suara, sama tempat keluar. Tapi ketika dia keluar, tak sama dengan. Siapa yang nak bagi keluar masalah ni? Allah. Kau takut apa, Allah kata? Satu. Yang kedua, rezeki. Yang ketiga, apa dia? Mudah urusan. Yang keempat, apa dia? Allah ampun. Ada satu kitab menarik kalau kita baca, nama dia Adab wa Dawa, Imam Ibnu apa? Ibnu Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cuba baca kitab tu daripada bab awal sampai bab akhir. Satu kitab dia tulis nak cerita kesan dosa dalam dunia ni apa? Dosa ada kesan. Allah kata aku ampun semua dosa hang. Kalau Allah ampun semua dosa kita, agak-agak Tuhan layan kita macam mana lepas tu? Dan aku besarkan balasan aku pada hang, dan aku bawa langit bawa berkat, bumi bawa berkat. Subhanallah ikhwan, mukmin percaya adanya konsep berkat. Dan kalau kita tanyalah kepada hidup kita ni, kita susah ke? Kita tak susah ke? Kalau kita kata ya saya susah, cuba balik kepada konsep ni. Lepas tu mengharapkan Allah sungguh-sungguh. Kalau Allah tak bagi, mustahil ke dia tak bagi? Sebab bohong bukan sifat dia. Dalam negara ini, ekonomi kita tak ada masalah ke? Politik kita tak ada masalah ke? Sebab hari ini pun baru kita tahu rimau suka pembalakan. Baru kita tahu. Lama-lama dia ingat rimau suka makan apa, rimau pun suka projek balak. Itu bukan masalah ke? Banjir bukan masalah ke? COVID bukan masalah ke? Booster nak kena rakyat, orang memberontak bukan masalah ke? Orang turun ke jalan raya tak puas hati kerana kes rasuah begitu besar, FRU sampai kena turun, dah sampai orang menyindir kepada government. Masa banjir tak ada pun FRU turun,
bila buat demonstrasi suruh turun perasuah FRU dandan turun. Itu bukan masalah ke? Hutang meningkat, belanja kita besar, bukan masalah ke itu? Orang bawah mula tak hormat orang atas, bukan masalah ke itu? Di mana penyelesaian dia? Baliklah kepada konsep ni. Pemimpin mungkin tak tahu sebab tak ramai mengaji agama, tapi ulama tahu. Kenapa ulama berdiam diri? Adakah nak kena batang hidung kita baru nak cakap? Itu bukan sikap ulama. Ulama boleh bagi nasihat, suruh kerajaan balik kepada dasar takwa yang betul. Nak ke mana kita ni? Kita ni macam sapinah. Sapinah ni besar apa? Bahtera besar. Bahtera besar ni dia tak boleh masuk sungai. Kalau dia masuk sungai, dia rosak, sungai rosak. Dia tak boleh duduk di sungai, dia kena duduk di laut, bahar. Tapi ada satu kelemahan bahtera ni, kalau dia diletak di laut, itu memang tempat dia. Letak di laut, bahar, ayak bergelombang besar. Satu masalah dia, kalau kita tak jaga dia, kemudi dia, steering dia, dia akan jalan ikut suka. Dia boleh pergi ke utara, dia boleh pergi ke selatan. Maka kena ada kapten. Kena tanya, tak mana kita nak pergi. Negara ini sebagai sebuah bahtera yang besar, kemana bahtera ni nak bawa pi? Maka penumpang kepada bahtera tu dah mula kena tanya kepada kapten tu, nak bawa ke mana ni? Sebab kami tengok gelombang besar, angin kuat, angin tolak ke kiri, bahtera duk pi ke kiri, tolak ke kanan, pi ke kanan. Destinasi kita di mana sebenarnya ni? Ya, kena ikhwan. Sebab Allah tak mungkin janji. Allah tak mungkin janji. Lepas itu kena betul. Para ulama, kena jalankan tugas para ulama. Apa dia? Tazkiyah. Tazkiyah, tarbiyah. Didik. Tak perlu memberontak, tak perlu pakai bahasa kesat. Ulama kena buat kerja dia. Bila tengok bahtera ini macam tak sampai ke kita punya destinasi ni, macam duk lencong. Ulama kena tegur, suruh balik bahtera perjalanan kita kepada takwa. Allah buat turun barakat. Barakat. Ya, sebab penumpang ni baik-baik belaka. Penumpang ni dia nak pergi ke destinasi dia. Quran kata ada orang berdoa pada Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang silap doa dia. Dia kata, Tuhan berilah kepada kami di dunia kebaikan. Allah kata langsung akhirat dia tak minta. Baca Baqarah bab haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Kita baca di bawah tu kita jumpa ayat ni. Dia fikir pasal macam mana nak hidup dalam dunia, nak repair. Dia fikir-fikir sampai dia terlupa repair akhirat. Dia terlupa. Tapi Allah kata ada ni. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada yang baca doa ni, ada yang minta kepada Allah, berilah kepada kami di dunia hasanah, akhirat hasanah, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Yang ni kita tak boleh biar bahtera hidup kita menuju dunia semata-mata, ikhwan. Dan kita sedang lihat dia nak hancur. Dunia pasti hancur. Akhirat ada. Akhirat kekal. Kemana kita? Kemana kita nak bawa rakyat sebegini punya besar, dan kita akan berhadapan dengan Rabbul Alamin? Kalau ulama tak tegur, habislah. Biasalah kita orang kecil manis, dia pergi cek doktor 3 bulan turut-turut, dia pergi cek kecil manis dia 5.8. Dia seronok lah. Selalu duduk kena 13. 3 bulan dah cukup ni, dia duduk pi 5.8 sampai doktor pun bagi satu tahniah kat dia. Balik-balik ajak bini, jom pi kena nasi kenuri. Pasal apa? Pasal 3 bulan dah 5.8. Terlupa. Makan, makan kambing, makan nasi minyak, makan tu, makan ni, balik letih. Next month pi check 13.8.
tengok bini dia kata, abang kecil manis ni, 5.8. memang 5.8 sebelum makan nasi minyak. Lain abang duk makan nasi minyak ni abang, tak apa, mati bukan kerana kecil manis, mati kerana takdir. Hang beriman tak dengan rukun iman? Bini sengap lah, tak kata apa. Cek-cek doktor tengok 13.8. orang tengah makan sedap, cuba pergi tegak lah, abang berhenti abang kecil manis, dia boleh baling pinggan tu, dia boleh baling pinggan tu, kawan tengah sedap, suruh berhenti, tak boleh, tak boleh. Kawan tengah dia isap okok elok-elok, suruh dia cabut okok tu buang, tak boleh. Begitulah kita, kita tak nampak hidup dah mula tak ada berkat. Bohong membohong tak boleh ada berkat, kawan, tak boleh. Bohong membohong hidup mula tak percaya, sama tak percaya, tak boleh ada berkat. Maka kembali pada konsep ini, ulama kena mentajalikan balik konsep takwa supaya pemimpin nampak dan kita boleh hidup di atas jalan takwa. InsyaAllah ikhwan, semoga Allah berkati kita dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.